Halo guys dan gue balik lagi di One Punch Man Video. Kali ini kita mau lawan bos chapter Kenpachi 125. Ini agak lama sih kalau di server baru mah ya. Ini susah karena nggak ada trik. Untuk saat ini sih syaratnya ya, syaratnya sih Gyaru Genshu core level 4. Terus DPS yang mumpuni saat ini ya tentunya combo lelembu hijau. Ori sama nu. Apakah mampu ini? Gimana kalian sudah pada lewat ini? Kalau ada si PM lebih bagus sih, ada PM lebih bagus. Terus akun lu yang di server 544 gimana bang nanti sini? Sabar ya, sabar. Di akun sih kayaknya paling cepet setahun setengah lagi lah ya level 125 itu di level 125 itu lama loh, lama. Mungkin nanti ada core yang lebih baik daripada Gyaru Genshu, mungkin ya. Kalau kalian berharap gua dapatnya dari feedback top up, waduh kayaknya enggak deh, enggak akan selevel itu gua. Saya miskin pak. Berharap saja core baru bisa ya, bisa. Coba ini round 2 ya. Itu kuat tuh si Glory Bus. Cuman Glory Bus bukan hanya ini, bukan hanya bintang. Dia juga ada special reflect yang ngurangin damage. Berarti Drive Knight dengan alloy bisa kayaknya. Drive Knight dengan alloy bisa kayaknya ini. Mungkin ya. Coba kita lihat lagi bentar lagi. Pas dia ulti apakah tahan itu? Di Deep Seeking nggak tahan ya, karena HP-nya juga rendah ya, nggak gue full build lagi. Wah tapi Gregenchup gue hanya bisa tahan 3 kali. God mode. Harus ada sesuatu di situ. Metal Blade kali ya. Si Bakuzan kan bisa balik lagi tuh. Terus Deep Seeking juga ini nggak kuat ya. Setiap gempurannya pasti ini dia, pasti guard mode. Walau nge-trigger spesial ini, spesial guard. Berarti ini, oh iya tuh. Widih, canggih tuh Glory Bus gua. Tahan coy. Glory Bus ke depan lah ini ya. Kita coba nanti kalau misalnya nggak dapet. Tapi ada harapan ini, udah setengah nih. Si Gyaru Genshu ultinya ngangkat bosnya. Berat ya pak? Berat. Berat men. Orisa menu. Corona nai. Cakep nih damage-nya nih. Tuh, si Deep Seeking juga bikin special guard, tapi dia nggak ada special refleksi Deep Seeking. Alhasil menerima seluruh damage. Sama memang nggak se-full build Glory Bus, Deep Seeking cuma buat trigger combo attack-nya. Wah ini, tapi kalau di depan si Glory Bus-nya ini nih. Nah, terakhir abis guard mode-nya yang depan. Si Bakuzan bisa hidup lagi, tapi si Deep Seeking sama si Gyaru Genshu nih. Kalau ini nggak mati ya, di round 4 ini. Nigasanai! Waduh, berat, diangkat berat. 130 lawan siapa nanti ya? MBTW yang tadi ngegacha keepsake-nya si Sonic V3 ternyata bener loh, gue dapet keepsake Sonic V2-nya yang LSSR. Mayan buat umur 5 ya nggak? Tim kedua. Nah itu lagi hoki sih, sama aja kayak waktu kita ngegacha SSR plus keepsake kan bisa dapet ini. Bisa dapet yang SR keepsake kayak gitu. Waduh, belum coy. Ya, combo attack-nya di ujung-ujung, coba di awal-awal bisa ini. Oh enggak ya. Ah masih jauh men. Ya. Oh iya bisa tuh. Kalau tadi kombonya di awal-awal. Dengan
Soalnya kan berapa kali trigger tuh, satu stack racunnya si Gloribus 4 turn lumayan tuh kalau awal-awal. 4 atau minimal 3 turn lah. Emang sulit juga ini. Atau tambahin attack dikit lagi ya. Cuman ini kita coba kedepanin lah. Intinya udah berhasil, mantap! Oke, pundi-pundi. Oke, sekarang kita akan pakai formasi Metal Bat di depan. Metal Bat 4 kali kan ya? Oh iya, Awaken 2 ya. Awaken 2 4 kali ya. Oh iya, 4 kali. Oke, Metal Bat bisa 4 kali. Bakusan bisa balik lagi. Tadi sih Gloribus bisa kan nahan ya. Tadi Gloribus bisa. Cuman ini jadi telat ya, jadi lambat jalannya. Tapi kan nggak apa-apa. Kan kita nggak ngejar 4 turn mati. Ini kita main strong, bukan main ngejar 4 turn mati. Ya, 4 round. Lihat. Orisama no, ayo. Corona naik. Tadi ada kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam diganti si Metal Bat. Apakah damage secuilnya Metal Bat yang tidak dibuild ini mampu menutupi? Mampu lah ya. Jangan bikin malu kau Metal Bat. Ya cuman sampai 5 round bisa lah ini. Ini nggak ngejar 4 round rata. Oh, jalannya lambat banget Gloribus gua di ujung coy. Mana Girugendrim nggak ngulti? Oke, gilingan maut. Wah. Wede. Bisa lah ya nutup-nutup buff DOT dari kupu-kupu malam. Ayo. Wede, tangguh Gloribus coy. Kayaknya bisa ini pakai Drive Knight 4 ditambah Malika atau Aloy. Soalnya Gloribus jadi kuat tuh. Cuman berapa bintang doang dia. Tanggih juga nih. Nah, ini bentar lagi ultinya nih. Ulti si Kelabang Junior ini. Junior Centipede. Apakah rata bintang-bintang dari si Deep Seeking? Kita lihat. Si Metal Bat awal-awal rilis metanya bentar doang. Coba kalau dia tidurnya setelah God Mode habis semua, wah itu akan panjang tuh metanya tuh. Memang suwe tuh dia tidur lagi keadaan God Mode begitu apa itu. Oke, ini dia. Ulti incoming. Kita lihat si Deep Seeking. Waduh. Rata men. Ininya. Twisternya gila. Wah, anggap remeh saya. Kayaknya nggak bisa dratnya. Soalnya itu twisternya langsung rata bintang-bintang si Gloribus. Hanya mampu nahan sekali. Macem-macem kau kan. Ini masih junior ya. Di 130 udah ada yang tahu belum bosnya siapa? Apakah seniornya yang biru? Berapa bintang lagi? Sayang bintang cuma bisa 15 ini. Suwe emang. Metal Bat. Aduh, kenapa engkau tidak ngesing sama si ini? Sama si God Mode. Kenapa? Habis God Mode kita.
Tapi si Grogribas masih ada satu hal lagi. Ya, cuma bisa nahan sekali ya, udahlah ya. Berarti tetap Giru Genshin Core. Aduh, rata kayaknya kalau bukan Giru Genshin Core. Cuman menarik sih, menarik kayak gini. Jadinya campaign-nya tuh nggak cuman auto-auto kelar ya. Ternyata mulai ada tantangan di level 120 ke atas. Widih, berserk mode-nya si Sonic modelnya gitu. Ya, dikit lagi. Ah, bisa ini round 5 ini. Masih ada nyawa gua, si Grodibas masih ada satu guard mode. Si Bahuzan masih bisa balik lagi, return to battle. Ini juga ada satu lagi si Metal Bat. Mantap ya, it's in the bag ini udah. It's in the bag. Wede, mantap, masih 6 coy, hihir. Lah, udah dapet ini. Wush, wush, wush. Panggil seniormu itu, panggil. Oke, itu dia video kali ini. Akhirnya lewat juga dengan bintang 3 ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau ada yang masih saran, monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.